Ayu yakin, ia bisa masuk PTN impiannya melalui jalur SNMPTN dengan banyaknya prestasi yang telah ia raih. Namun nyatanya aku gagal di seleksi pertama itu. Pada saat itu aku juga terlalu mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Kemudian keluarlah pengumuman kalau misalnya UN ditiadakan. Pada saat itu aku benar-benar panik dan aku bingung karena aku tidak mempersiapkan diri untuk ke SBMPTN. Ayu pun gagal di SBMPTN. Ayu akhirnya memutuskan untuk gap year demi mempersiapkan diri lebih matang untuk masuk PTN impiannya. Ayu selalu mengikuti live teaching di Brain Academy Online karena bisa berinteraksi langsung dan langsung bertanya ke Star Master Teacher. Untuk mengasah kemampuannya, Ayu mengerjakan tryout di ruang guru yang soalnya sangat mirip dengan soal UTBK dan penilaiannya juga sudah IRT. Ayu pun memanfaatkan semua fitur di ruang guru selama gap year. Alhasil, Ayu berhasil meraih kampus impiannya, Universitas Gajah Mada.